高橋さん、マンダー。Desa Tegal Sumedang berada di Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Saat ini, pemerintah Desa Tegal Sumedang telah menerapkan anggaran tahun 2019 baik tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ke dalam berbagai pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya. Kepala Desa Tegal Sumedang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Bandung atas kucuran dana yang sudah terserap. Pada pemerintah kabupaten yang telah sama mengeluarkan dana anggaran untuk percepatan pembangunan di desa-desa, ya alhamdulillah semua anggaran yang sudah keluar atau masuk ke rekening desa, alhamdulillah 100% sudah terserap semuanya. Di bidang pembangunan infrastruktur, diantaranya pembangunan TPT dari sumber anggaran Banprop. Ini program pembangunan dari Banprop tahun anggaran 2019. Ya, alhamdulillah direalisasikan untuk pembangunan TPT. Masih di lokasi yang sama, dibangun juga rabat beton jalan dari sumber anggaran dana desa. Dengan adanya mungkin rapat beton ini, masyarakat semua bisa merasakan manfaatnya. Ya, terima kasih kami dari pemerintah desa sama Bapak Kepala Desa yang sudah menyesuaikan anggaran dilaksanakan sesuai dengan spek dan RAB yang sudah disusun. Dari dana desa juga dialokasikan untuk pembangunan TPT, untuk normalisasi air, dan rencananya akan ada program inovasi desa pemeliharaan ikan lele. Rencananya mau dijadikan inovasi pemeliharaan ikan lele gitu. Selaku Ketua RW5 dan warga RW5 khususnya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Desa Tegal Sumedang dan Pak Kadesnya terutama setelah dibangunnya TPT normalisasi jembatan ini. Anggaran dari ADPD dialokasikan untuk pemasangan paving block. Di ADPD tahap ke? ADPD tahap 2, okay. Salah satunya dengan kegiatan pembangunan paving block yang beroperasi di RT 2, RW 5, Kampung Sasaputi. Kemudian, pembangunan rehab rumah tidak layak huni atau rutilahu dialokasikan dari sumber anggaran raksa desa, reguler, dan aspirasi dewan. Dari reguler, dari musren 7 unit, dari aspirasi 5 unit, kami juga ada program dari raksa desa, rehab rumah sebanyak 5 unit. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Lurah, Pak Kades, atas bantuan rumah kami. Sedangkan dana desa tahap 3-nya dialokasikan untuk pembangunan rabat beton jalan. Membangun rabat beton di wilayah RT 1 RW 6. Kenuhun ka Pak Kades. Asana awon enak jadi sae. Alhamdulillah untuk Desa Tegal Sumedang dengan adanya program tersebut, masyarakat supaya lebih maju dan meningkat. Irwan Firmansyah, Hadas TV, mengabarkan. Desa Tegal Sumedang, yes!